alhamdulillah pemain sudah berkumpul semua. Kita berharap pemain bugar nantinya pas di pertandingan yang sesungguhnya mereka bisa menunjukkan perkembangan baik di individu pemain dan di secara tim secara keseluruhan, karena di bulan puasa ini khususnya di Indonesia kompetisi sudah selesai, ini buat jualan mereka ini tertuju untuk individu pemain sih. Sekarang ada 22, bisa saja sambil berjalan nanti ada tambahan, tapi karena kan memang pemain yang ingin kita pakai kemarin ada beberapa yang memang mengikuti SEA Games. Kalaunya nanti mereka kembali dari sana tanggalnya lebih bisa maju sebelum pertandingan, bisa saja kita pakai, tapi kalau memang lebih ya kita pakai yang ada cukup baik ya. Ada pemain yang pengalaman juga sih di usianya seperti Komang, ada Andre, ada Fajar, ada Yadi, ada Peter Ahlus, ada teman-teman pemain pernah tim nasional bersama Bang Fahri. Yang kita inginkan ada 5 atau 6 pemain sih, termasuk kemarin kita ingin Dr. Patari, ada si Bagas, yang mereka di sana ya tidak masalah. Ya saya berharap sih nggak ada jadi masalah, karena memang apapun itu menjadi pelajaran buat kita dan khususnya buat pemain ini, pemain yang memang di usia begini kan memang harus perlu jam terbang yang tinggi, bila perlu memang di atas level mereka bermainnya. Ya berharap bisa berjalan lancar, yang seperti yang saya katakan Kak tadi, pemain bugar itu yang terpenting, bugar secara fisik maupun secara mental. Karena apa yang kita game plan yang kita laksanakan di latihan mudah-mudahan bisa berjalan nantinya di pertandingan. Untuk ini topiknya unit defending, kita mulai dari defend dulu. Tapi sambil berjalan nanti bisa jadi menjadi grup defending. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!